gitu. Ini pakai S, ini ya terpaksa pakai BG. Oke cuy, kembali lagi di channel Gaming Channel Freeplay yang aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di One Piece ya, New World Figure Voyage. Dan di video kali ini kita bakal jajan ya cuy. Bentar, ini kita summon dulu deh ya. Kita bakal jajan nice banget dapat Ivankov. Kita bakal jajan si Hawkins kayaknya ya. Bentar, kita coba lihat dulu di market ya. Kalau nggak salah aku udah bisa beli Hawkins deh. Nah ini ya cuy. Karena di sini untuk hero-hero yang lain itu nggak worth untuk dibeli ya. Menurutku yang paling worth ya cuman Hawkins doang sih ya. Jadi kita langsung beli Hawkins aja. 50 shard langsung kita summon. Harusnya Hawkins kita udah bisa bintang 9 ya. Nih, nice banget. Nah, ini tinggal nyari Emperor. Aduh. Ini ya kayaknya saatnya mengorbankan Shanks. Bentar, kita coba promo dulu masih ada. Oh, nggak ada yang bisa ya. Oke, yang bisa dipromo cuman si Ace doang ya. Yang bisa dipromo cuman Ace doang. Yang harus dikorbanin ya ini. 1 2 3 pak. Bagi deh lagi lah. Aduh, nggak bisa cuy. Ntar bonnya Evil Edge ini kan aku cuman bintang 6 doang nih. Duh, ini lama-lama aku kayaknya emang harus ngorbanin si ini deh, BG deh ya. Kita harus mengorbankan si BG. Duh, nggak apa-apa lah ya, udahlah ya, masa bodoh ya, mau ngorbanin BG juga terserah ya. Kita langsung confirm aja, kita push Fusion, nice banget, udah dapat bintang 6. Nah, sekarang si Hawkinsnya kita naikin gitu. Ini pakai S, ini ya terpaksa pakai BG. Oke, nice, Hawkinsnya udah bintang 9 ya. Udah bintang 9. Oke. Sekarang tar ini kita sweep dulu deh untuk ini, cok. Champion slotnya ini udah reset ya, punya aku baru reset ya, bukan udah reset sih, baru reset ya. Oke, easy-nya langsung clear semua ya, easy-nya langsung clear sampai atas. Regular juga harusnya clear sampai atas ya. Untuk hard kita auto rate cuman nyampe 38. Oke, nah di sini baru kita mulai ngegas ya, cok. Baru kita mulai ngegas. Nggak tahu kenapa di sini bisa nggak lolos dong. Ya harusnya lolos sih ini ya. Harusnya lolos. Nice banget ya. Lolos. Kita lanjut lagi ke 39 ya. Masih 39. Semoga lolos karena aku udah punya si Big Mom ya. Big Mom itu berguna banget untuk nahan ya, coy. Udah emang gunanya dia emang untuk nahan doang, coy. Nice banget. Bener ya, sesuai prediksiku, coy ya. Sesuai prediksiku, jadi emang dia bakalan berguna. Semoga di sini ya 310 yang kita nggak pernah lolos jadi lolos. Tapi kalau misalkan nggak lolos, kita coba masih pakai si siapa namanya? Kita masih bisa coba pakai si Hawkins ya, karena Hawkins udah bintang 9 juga. Oke, itu tadi nggak lolos ya, nggak lolos. Jadi untuk si Luffy kita ganti Hawkins ya. Terus kita bawa
Mihawk, masih tetap bawa Mihawk. Masih tetap bawa Mihawk, tapi di sini kita bawa Hawkins. Semoga Hawkins bisa membantu gitu. Tetap nggak kuat loh, tetap nggak kuat. Tapi tadi itu kayak kuat gitu ya. Ntar kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi terakhir. Kalau misalkan nggak kuat, berarti memang kita masih nggak kuat ya. Walaupun dengan Hawkins bintang 9, walaupun dengan nggak kuat ya. Walaupun dengan Big Mom bintang 9 juga ya, tetap enggak kuat. Terus Gold Island ntar di shopnya udah 9.000 niche. 9.000 kita bisa beli ya. Soro ini ngurangin musuh magic damage. Deal magic damage to all enemies strike in a front line. Kita beli aja kah? Atau nggak usah deh ya. Tidak usah kita beli, oke? Ini kita up. Nice. Loh, CP-ku kenapa malah turun ya? CP-ku kenapa malah jadi turun coba? Enggak ya. 176 cok, masih tetap ya, CP ku masih tetap 176. Nah oke, ini kita gacha. Enggak dapat apa-apa. Di sini ada dua ya, kita langsung rekrut. Untuk yang pertama dapat si Absalom, yang kedua dapat si Magellan. Lumayan lah ya kalau dapat si Magellan. Nah sudah, enggak ada apa-apa lagi ya. Udah enggak ada. Ini paling cuman Gold Island yang harus aku hajar. Terus mungkin nanti aku ambil yang Soro deh ya, biar ngurangin rage musuh. Kalau ngurangin rage musuh kan kita jadi itu ya. Jadi musuhnya tuh nggak bisa itu, cok. Musuhnya jadi nggak bisa ulti, itu kan enak juga ya. Daripada nggak pakai kan ya, daripada nggak pakai rune gitu, mending kita pakai yang seadanya aja deh ya, sedapatnya aja. Kalau misalkan nunggu yang 30.000 itu kayak masih lama banget. Kan masih terlalu lama kalau nunggu yang 30.000. Jadi kita sikat seadanya ya, cok. Dapat apakah itu? Itu kayaknya bukan bos deh ini. Bosnya itu pokoknya cuman antara Kizaru ini, kita ngeheal dulu. Antara Kizaru kalau nggak Shanks kan. Skip battle, yes. Ini dah. Ketemu bosnya ternyata si Shanks. Masa nggak kuat sih? Gila, mati semua dong. Cuma mati satu. Oh, aku belum ganti Big Mom ternyata, cok. Di sini, cok. Harusnya aku ganti Big Mom dulu ya tadi ya. Karena si Akainu-nya pasti mati, udah jelas lah Akainu mati ya, udah aku reset soalnya. Skip battle, yes. Tinggal mencari, kita bunuh aja, nice. Ayo bos, where are you bos? Ini apa sih? Revive random ally. Oke. Nah, ketemu. Gimana pun tetap kita ganti. Oke. Kita ganti sama Big Mom, tapi kenapa Big Mom-nya aku taruh di tengah deh? Nice, sudah kelar ya, enak banget. Sebenarnya daily-nya tetap enak sih, tetap nggak terlalu lama gitu. Cuman emang entah kenapa lama-lama main ini tuh kayak mager gitu, cuy. Okay, nice, udah semua. Sekarang kita beli di market ya, Gold Island Market. Di sini kita beli yang Soro atau nunggu ini ya. Heal, soalnya bakal ngeheal ini. Walaupun emang ngehealnya kayak
nggak terlalu gede ya. Setiap 15 detik bakal ngeheal. Udahlah kita beli yang ini ya. Masa bodoh ya, kita mau nunggu sampai kapan itu? Oke, mana tadi? Lo. 55-nya ternyata hero ku udah pakai 1 2 3 4 5. 55-nya udah pakai dong. Ngapain aku tadi beli? Untuk koleksi. Oke, aku cukupin ya sampai sini coy ya. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan giveaway seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on next video. Selamat bos gaming. Bye.